Halo, selamat malam. Hari kelima ikutan tari seri. Tantangan membaca nyaring 10 hari. Tema hari ini adalah transportasi tradisional. Buku yang kita baca judulnya Night Bendy, karya Hairani. Ba bendi bendi ka sungai tanang. Kakek senang bernyanyi lagu Ba Bendi Bendi setiap membersihkan bendi mainan milik Rio. Bendi itu kereta yang ditarik kuda. Kapan kita naik bendi, kek? Rio bertanya. Wah, kita harus ke Bukit Tinggi. Di kota Padang ini bendi sudah jarang sekali ditemui, jawab kakek. Ayo kita ke Bukit Tinggi, kek. Nanti bayar naik bendinya pakai uang tabungan Rio aja. Kakek tertawa. Kamu boleh menyimpan saja tabunganmu. Kakek juga sudah kangen jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Ba bendi bendi di Bukit Tinggi. Rio menirukan lagu yang dinyanyikan kakek. Mereka sampai di Bukit Tinggi. Rio sudah tidak sabar. Di dalam bendi, Rio duduk di depan. Seru sekali. Ketika ke Bukit Tinggi sebelumnya, Rio tidak sempat naik bendi. Ini bendinya. Ada kudanya. Duduk di kursi depan, Rio boleh memegang tali kekang kuda. Wah, senangnya. Rio, coba tebak apa yang kakek lihat ya. Kakek memberi teka-teki. Kakek melihat sebuah jam bulat yang empat segitiga. Tempatnya tinggi menjulang ke angkasa. Jam gadang. Rio cepat menyahut. Satu lagi. Kakek melihat dinding raksasa hijau warnanya. Sungai mengalir di bawahnya. Dari Gunung Singgalang asalnya. Ngarai Siano, gampang sekali itu, kek. Rio menjawab dengan tangkas. Kakek tertawa. Coba yang ini. Setengah lingkaran bentuk mulutnya. Panjang dan berkelok-kelok badannya. Sudah tua, renta umurnya. Lubang Jepang. Benar. Wah, Rio hebat, jawab kakek. Sekarang giliran Rio memberi kakek tebak-tebakan, kata kakek. Rio melihat sesuatu yang putih lembut disiram kuah coklat yang manis. Apa yuk? Ampiang dadia. Haha, Rio sudah lapar ya. Mereka pun turun dari bendi lalu memasuki pasar atas. Tadi Rio sudah menebak semua teka-teki kakek dengan benar. Ampiang dadia dan es tebak ini hadiahnya. Terima kasih kakek. Udah selesai. Itu tadi salah satu transportasi tradisional. Kereta ditarik sama kuda. Di kudanya ditali, dikasih pegangan biar kudanya lari, nanti kita pegang ditarik sama dia pegang sapi. Ditarik sama kuda, jadi nggak pakai mesin, pakai sapi. Kuda. Oke? Okay? Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Dadah, sampai ketemu besok.